أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين kepada sidang para jemaah sekalian, para penuntut khususnya jemaah Masjid Ma'ruf, kaum muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya para jemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapatkan sekali lagi kita bersama-sama walaupun secara online. Kita nampaknya masih susah lagi untuk bersama bertemu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID ini dapat pergilah, meninggalkan kita insya-Allah selama-lamanya. Dan memandangkan sekarang ini kita masih lagi beraya dan banyak yang ziarah-ziarahi bukan secara fizikal tapi secara Zoom, ada dengan cara macam-macam lah para jemaah. Ini sebenarnya dengan Hari Raya ni pun saya nak kasi khusus jemaah yang sentiasa berada bersama-sama belajar pada Hari Rabu ni di Masjid Ma'ruf. Ada saya nak tujukan kepada para jemaah di sana, Hari Raya ni pantun biasa-biasa lah. 1, 2, 3, 4 hari lebaran, makan ketupat, 5, 6, 7, 8 jangan lupa maaf-maafan. Ini bolehlah pantun dan orang kata untuk kita ni sebagai berlipur lara ya. Dan satu lagi pun bagus juga, satu pantun para jemaah. Zaman COVID kita bersama, bila raya tak dapat jumpa, hanya melihat di multimedia. Teruskan ibadah, tenangkan jiwa. Mana walaupun dalam keadaan apa ni, kena duduk rumah, jangan lupa teruskan ibadah. Janganlah hanya Ramadan saja kita ibadah yang Masya Allah bagus, tapi Syawal semua dah terbang, semua dah tinggal, tak bolehlah kita teruskan ibadah kita. Ini peluang kita insya Allah mudah-mudahan mengangkat darjat kita, kedudukan kita insya Allah di hari akhirat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, di sempena hari raya pun kita baca sama-sama lah surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan bersih daripada dosa insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Para jemaah, para hadirin yang apa ni, berjemaah Masjid Ma'ruf, mungkin saya nak cerita sikit sebenarnya dengan hari raya ni. Ada perkara yang berlaku pada diri saya yang saya rasa agak pelik berlaku, dan saya tak boleh lupa pengalaman saya sewaktu hari raya itu. Dalam banyak-banyak apa yang berlaku, mungkin saya boleh ingat, tak ingat, lupa, tak lupa, tapi ada satu perkara yang sampai saya rasa sampai bila-bila pun saya tidak akan lupa ni, peristiwa berlaku apabila pada dah lama dah, saya rasa dah 20-30 tahun dulu, iaitu ketika nak ziarah seorang makcik. Makcik ni dia tinggal seorang. Jadi saya dengan kawan-kawan pergilah, ni dah rumah terakhir kita nak ziarah ni, pasal pada petang mungkin lah kita pun dah lalu rumah makcik ni, kita nak ziarah, kita nak tengoklah macam mana, apa khabar makcik ni, dia dah pun dah uzur. Jadi kita pun datang dengan kawan-kawan, tapi itu jam para jemaah, perut saya ni memang tengah tak sedap. Orang kata tengah gerak-geruk, memang bila masa saya nak cari tandas ni, tapi saya terus kawal pasal ini rumah terakhir, kita cuba baik. Pergi rumah makcik ni, Allah kesian ya, dia orang tua, dia tinggal seorang. Dan apabila kita datang, jadi makcik ni dia masuk dapur, yelah sambut tamu, kita masih lagi apa, umur tengah muda sangat pula. Jadi makcik ni pula seorang, dia bawa keluar apa? Teh susu. Saya perut tengah lah, tak sedap. Perut tengah berang, perut berbunyi-bunyi lagi. Dalam hati saya, macam mana saya nak minum teh susu ni, nanti makin lagi lah. Jadi saya tanya makcik, cik, minta maaf, ada tak air panas ke? Jadi makcik tu kata, maaf je, air panas ni nak kena masak lah. Air putih nak kena masak, tak air putih. Saya bilang, ya Allah, macam mana nak tunggu masak? Habis nak masak, nanti nak tunggu dia sejuk. Jadi apa berlaku ni para jemaah, para penonton sekian? Satu perkara ni berlaku.
Jadi entah macam mana terlintas dalam diri saya, dalam hati saya, ini adalah satu doa. Yang sering kita biasa dengar ni doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Ya Rasulullah ajar ni, saya pun dulu biasa dengar dengan ceramah itu bagus ni doa Nabi ajar. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan apa-apa pun. Dengan nama Allah ni apa yang di bumi dan di langit, wa huwa samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi apabila saya pun tengah haus, nak minum air lain pun lah, air putih ke air panas, kosong pun okey jugalah. Jadi saya tengah haus sangat, saya pun baca tu, memang saya rasa ini kalau minum ni pakai nampak ni, tawakal je lah. Dan macam mana kesian pun nak suruh makcik masak, kita dah lah datang rumah orang, suruh orang pula masak air dan macam tak sedar. Jadi saya pun minum, sebelum saya minum tu saya baca 3 kali, saya dalam niat, ya Allah mudah-mudahan teh susu ni masuk perut, biarlah tidak membuat masalah dalam perut. Saya pun minum, habis 1 gelas, haus. Kemudian tengah berbual-bual dengan kawan, dah habis berbual dengan makcik, sekejap saya dah ziarah, pun keluar daripada rumah makcik. Apabila keluar rumah tu, saya tu baru teringat, tadi kan sakit perut, mulas dia, bukan dalam perut kalau dah tak sedar, perut. Jadi heran pula, kenapa pula tadi minum susu, teh susu, tak ada apa-apa. Jadi baru saya teringat, tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, sampai habis, sampai 3 kali saya baca. Jadi saya ingat dah baik, ni para jemaah, saya ingat, ni saya dah baca ni dah baik lah, perut dah okey ni. Saya pun keluar, pergi kedai, buat apa? Beli teh tarik. Pergi nak cari teh tarik sebab ingat dah baik. Dah baca dah baik lah. Tadi minum teh pun. Teh yang makcik buat tu saya pun tak tahu, mungkin dah tak lama. Wallahualam lah. Sebab teh dia masih sejuk-sejuk. Jadi saya pun pergi kedai kat luar, beli teh tarik. Apabila minum teh tarik, saya tak baca dah. Saya ingat dah sedar baik. Bismillahirrahmanirrahim, yang dulu tu saya dah tak baca. Saya pun minum. Wow, kami sedap. Dalam beberapa minit lepas tu, start perut. Nak cari toilet, nak cari tandas. Dalam hati saya, kenapa pula tadi kat rumah makcik saya minum, padahal susu ni macam dari macam teh, okey pula, ini teh tarik baru buat, kenapa perut dah buahan? Barulah saya teringat pasal tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim, yang ini saya tak baca. Jadi saya baca tu sebagai pengubat untuk sementara saja, pada keadaan tersebut saja. Sebab lepas tu kena makan ubat lah, kalau balik nanti nak kena check balik. Jadi saya ingat apa yang rupanya itu sebagai sementara saja berkat doa yang Rasulullah ajar. Ini satu pengalaman yang masih tidak lupa, dan mungkin para jemaah, ibu-ibu, tuan-tuan, kalau misalnya kita datang ziarah rumah orang ni, biasalah kalau datang ziarah, mungkin nanti bulan Jun manalah tahu dah boleh ziarah nanti. Mungkin hari raya ni, orang kata kalau hari raya orang Melayu ni sebulan. Jadi pasal COVID, kemungkinan hari raya tahun ni 2 bulan. Pasal 2 bulan? Pasal sebulan COVID, lagi sebulan qada hari raya. Puasa pun ada qada juga, ini hari raya pun ada qada. Jadi wallahualam. Jadi kalau sekiranya kita pergi rumah orang, perut pula buah hal, ini kalau terdesak sangatlah, kita cuba cari air panas, air kosong panas, benda-benda yang tak menyebabkan perut kita mengulat. Tapi tiba-tiba datang pula teh susu pula lagi, tengah haus, air lain tak ada, maknanya kita tawakal, kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi 3 kali, mudah-mudahan insyaAllah tak mengapa. Tapi jangan ikut macam saya tadi, dah rasa tak ada apa-apa, pergi keluar beli lagi teh lagi, teh susu lagi, itu dah. Ini bahaya kan, sebab ini untuk sementara saja. Perlu cek lah, mungkin perlu ada masalah dan sebagainya. Para penonton, para jemaah sekalian rahimahumullah, ini berkenaan hari raya dan tahun ni agak, kini pun hari raya, tahun ni pun hari raya yang paling pelik juga. Pasal apa? Berlakunya COVID dan semua kena ini terawih di rumah, puasa pun tak boleh pergi mana-mana pun, dan hari raya pun semua sembahyang raya kat rumah juga. Jadi ini satu perkara yang mungkin kita boleh cerita juga nanti kepada keluarga kita, cucu, apa dan sebagainya lah. Ini mungkin sebagai pengajaran. Mudah-mudahan insyaAllah. Baik para penonton, para
Jemaah sekalian yang saya hormati, ini berkenaan hari raya dan kita tahu satu lagi perkara iaitu berkenaan puasa 6. Para jemaah, hafizakumullah, ini satu lagi puasa 6 amat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita puasa di bulan Syawal. Puasa 6 tu maknanya apa? Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi ada pendapat kata tak semestinya berturut-turut. Mungkin kita boleh buat lat-lat, hari ini puasa, besok tak puasa, lusa puasa, boleh tak. Tapi ada, saya perhatikan ada jemaah yang dah alang-alang Ramadan tiap-tiap hari puasa. Jadi Syawal satu hari, sekarang tak ada rumah je. Kan lebih baik besoknya hari kedua Syawal dah boleh puasa dia terus saja, lagi bagus. Tapi ada pun tentang kelebihan puasa 6 ni para jemaah. Masya Allah, puasa 6 ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamah. Orang yang berpuasa Ramadan satu bulan kemudian diikuti dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka kelebihannya apa? Qasiyamah seperti puasa setahun. Ha, puasa setahun. Ha, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 Syawal, pahalanya seperti setahun dia berpuasa. Setahun berpuasa, subhanallah. Kita di sini kelebihanlah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan begitu banyak. Malam Lailatul Qadar lain, kelebihan untuk umat Rasulullah pun macam-macam lagi Al-Quran ya. Jadi kenapa para jemaah? Nah, ini satu soalan. Kenapa kalau kita puasa 6 dapat pahala seperti puasa setahun? Tapi kena puasa Ramadan lah, Ramadan baru puasa 6. Sebabnya para jemaah, soalan buat kerana ginilah, dia faham macam ni. Sebab dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam, apa sahaja amalan kita buat, satu digandakan berapa? 10. Satu jadi 10. Jadi kalau satu bulan puasa Ramadan, jadi seperti apa ganjaran? Seperti 10 bulan. Satu bulan Ramadan puasa di sisi Allah ni seperti 10 bulan berpuasa. Satu ganda 10. Tapi kalau 10 bulan, satu tahun ada berapa? Satu tahun ada 12 bulan. Habis lagi 2 bulan ni macam mana? Lagi 2 bulan kita sempurnakan dengan sembahyang. Kita sempurnakan dengan puasa 6. Jadi dengan puasa 6, dia komplitkan lagi 2 bulan. Jadi cukup genap setahun. Macam mana? 6 ya, puasa 6 contohnya. Satu hari di sisi Allah 10 hari. Dua hari di sisi Allah 20 hari. Tiga hari jadi 30 hari. Empat hari 40 hari. Lima hari 50 hari. Enam hari 60 hari. 60 hari kan 2 bulan. Betul para jemaah? 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Jadi kita puasa 6 bersamaan 2 bulan. Kita puasa 6 hari bersamaan 2 bulan. Jadi 2 bulan campur 10 bulan tadi. Yang kita puasa Ramadan 1 bulan bersamaan 10 bulan campur dengan 2 bulan puasa 6 tadi digandakan dah jadi setahun. Itu yang Nabi kata tasyiyah bin dahar, puasa seperti setahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah galakkan, wahai Abu Hurairah, sentiasalah, cubalah puasa pada tiap-tiap bulan 3 hari. Nabi nasihatkan kepada Abu Hurairah dan kepada kita lah, puasa kalau boleh dalam masa 1 bulan, setiap bulan 3 hari. Apa pasal? Pasal 1 hari puasa bersamaan 10 hari pahala. Kalau 2 hari puasa bersamaan 20 hari puasa, kalau kita puasa 3 hari bersamaan 30 hari puasa, bermakna sebulan. Jadi kalau 3 hari kita puasa tiap-tiap bulan bersamaan sebulan. 3 hari bersamaan sebulan. Jadi mana seolah setiap-tiap bulan kita berpuasa lillahi ta'ala. Ha, jadi macam itu. Ini cara untuk menggandakan kelebihan orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita cuba puasa 6 dan dilakukan pada bulan Syawal insyaAllah. Dan para jemaah, ini antara cara kira-kira ialah. Ini para jemaah, jangan kita lihat hanya 1 diganda 10. Ini paling sedikit. Para jemaah, ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1 diganda 10 itu paling sedikit. Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan menggandakan lagi dengan lebih banyak kepada
pada mereka yang Allah kehendaki. Contohnya, paling saya tertarik dalam satu ayat Al-Quran, ada menyebut wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh hebat ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wa in taku hasana, kalau kamu ada satu hasanah, satu pahala, yudha'ifha, digandakan 10 kali confirm. Dan wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan gandakan daripada 10 hingga lebih lagi daripada sisinya sendiri. Maksudnya 10 kali, satu jadi 10 tu memang dah confirm lah. Ada lagi banyak lagi daripada sisi Allah SWT akan diberikan. Macam sedekah lah. Sedekah ni, satu kali sedekah, $1, dia dah tak jadi 10, dia jadi 700. 700. Ini Allah Ta'ala akan gandakan lagi kepada mereka yang Allah akan gandakan. $1 kita masuk tabung madrasah masjid, dia dah bukan jadi $1 dah, dia berganda terus jadi $700. Sebab itu sedekah ni antara amalan-amalan jariah yang kadang-kadang lebih hebat daripada amalan-amalan lain, pasal dia punya gandaan yang luar biasa. Itulah berkenaan amalan sedekah. Jadi alhamdulillah para jemaah, kita di bulan Syawal ini dah 1441 sekarang ni. Ini kita mudah-mudahan insya-Allah kita teruskan lagi ibadah puasa kita, puasa 6, dan kalau boleh jangan lupa puasa Isnin Khamis. Dan kalau nak cara Nabi Daud alaihi salam pun hebat juga, puasa lat-lat. Ni hari puasa, besok tak puasa, besok. Ini pun menarik. Jadi kita teruskan kita punya ibadah insya-Allah. Para jemaah rahimakumullah, satu lagi yang saya nak masuk tajuk kita, iaitu berkenaan amalan dijamin ke syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sering belajar pada hari Rabu lepas Maghrib. Satu lagi para penonton, kita dah keluar daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bersih dosa kita, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi perkara yang cukup luar biasa, kelebihan yang besar bagi orang Muslim, bahawa maknanya kalaulah seorang Muslim ni melaksanakan, melakukan ibadah apa pun walaupun sedikit, yang ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah SWT. Saya ceritakan di sini pada muka surat 38, hebatnya seorang Muslim jika dia beramal. Berikut ini adalah cerita yang sungguh menarik. Suatu hari ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan ingin memanjat sebuah pohon, maka tersilap kaki beliau sehingga ternampaklah betisnya yang kurus sekali. Ketika itu ada sebahagian sahabat di situ tertawa geli hati melihatkan betisnya yang kurus. Melihatkan apa yang berlaku, baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur akan perbuatan mereka dengan bersabda, atadhakuna min diqqati saqaihi walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min jabali Uhud. Artinya, adakah kamu sekalian mentertawakan kerana kurusnya kedua betisnya, iaitu Abdullah bin Mas'ud itu, demi jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, kedua-duanya itu, betisnya kurus itu, adalah lebih berat timbangannya daripada beratnya gunung Uhud. Allahu Akbar. Para jemaah di sini menerangkan bahawa seorang Muslim jika dia beramal dan melakukan kebaikan, maka dia di sisi Allah Ta'ala adalah sungguh hebat darjatnya. Walaupun dilihat orang lain sebagai kurus kering atau tidak berguna disebabkan bodoh tubuhnya atau miskinnya dan sebagainya. Para jemaah hafizahumullah, jadi inilah mengingatkan kita lah Ramadan, insyaAllah mudah-mudahan diterima amalan kita. Ada puasa 6, ada puasa sunat, amalan-amalan yang lain. Jadi di sini menerangkan kalau kita rajin beramal, teruskan istiqamah kita dengan amalan-amalan soleh, ya Allah, kita punya, walaupun orang pandang kita mungkin kurang handsome lah, contoh ya, kurang ada orang perempuan kurang cantik, jangan sedih. Yang laki-laki dia tak kisah sangat, handsome ke tak handsome ke, dia orang laki-laki dia tak kisah, tapi orang perempuan mungkin kalau kurang cantik, jangan bersedih. Sebab kalau kita beramal, melakukan ibadah, ya Allah, berat dia punya timbangan amalan soleh, daripada tubuh dia sendiri dengan amalan-amalan kebaikan, lebih berat
ya, di sisi Allah Ta'ala kebaikan dia daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud tu para jemaah, kalau kita pergi juga di sana di Saudi, dia panjang gunung dia, tinggi musafah. Bayangkan ya, kelebihan orang yang beramal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kita jangan menghina seseorang ya, dia mungkin kurus, dia tak cantik, dia mungkin tak dipandang orang. Janganlah pandang zahirnya saja, mungkin hatinya mulia, ibadahnya hebat, tahajud masya-Allah, dia punya apa ni kebaikan yang banyak. Jadi kita tak tahu, mungkin orang yang kita rasa dia hina, rupa-rupanya mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah, begitulah setakat yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Kita hari raya kita ni, orang Melayu hari raya sebulan. Kalau di Mesir, dia tak boleh lama seminggu, sebelum seminggu pun dah habis. Saya pernah ingat pun di Mesir, dan lepas seminggu dah. Kita ingat orang Mesir macam orang Melayu, hari raya sebulan. Kita berjumpa orang Arab, kul wa'am antum bikhir, ini ucapan orang Arab. Kita ni kalau jumpa orang Melayu apa? Selamat hari raya, mari saya bantin. Dah mencari coding bagi tu. Orang Arab lah, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kamu dalam kebaikan. Jadi saya sebutlah, kullu amin wa antum bi khair. Macam selamat hari raya gitu. Jadi orang Arab bilang, khalas, khalas kata. Hari raya dah habis, apa lagi? Jadi orang Arab, dia selalu hari raya seminggu habis. Kita sebulan. Silap-silap tahun ni, hari raya 2 bulan. Hai, ini mana pula belajar? Tak apalah, sebulan COVID, sebulan dah terlepas. Kita kadak lagi ha. Besok lagi tahun depan 3 bulan lagi. Dah masuk campur saya dengan hari haji, jadi Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ha, terbagus dah tu. Orang Arab pun garuk kepala ya, tengok ni apa Melayu. Ha, raya 3 bulan terus. Kadak pun ada dengan hari haji. Para jemaah, hafizahumullah, sebelum kita akhiri, kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir masya-Allah hebat kedudukan insya-Allah di hari akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Kita baca sekali, semoga Allah Ta'ala menerima segala amalan salih, memberatkan timbangan amalan salih, meridai kita, insyaallah mendapat tempat yang terpuji yang mulia insyaallah di hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.